بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ya Sahabat gemah yang dirahmati Allah Alhamdulillah Pujian hanya milik Allah Sanjungan yang tiada henti Sebagaimana nikmatnya yang tiada mampu kita hitung Pun pula rasa syukur kita kepada Allah Senantiasa terucap secara lisan dengan mengucap hamdalah terbukti dengan perbuatan untuk selalu kita taat kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada tabi'in. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Sahabat gemain sandi yang dirahmati Allah. Dalam Fenomena kehidupan ini sering seruan mengajak untuk memisahkan sebuah keuniversalan dengan sebuah fakta yang dibuat-buat. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan, beraneka ragamnya kehidupan, berpasangannya kehidupan. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada di atas, ada di bawah. Ada panas, ada dingin. Semua itu berjalan dalam sebuah keteraturan sunnatullah. Pada sisi lain, orang kemudian ingin merasa tidak puas dengan apa yang telah Allah karuniakan. Dianggapnya apa yang telah Allah karuniakan, apa yang Allah ciptakan, mengekang dirinya, melakukan sebuah pembelaan pada sisi-sisi lain. Marilah kita renungkan pada saat Allah memerintahkan, Ya ladina amanu, hai orang-orang yang beriman, fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, kafah. Mengapa menutup sebuah ketotalitasan. Sahabat Gemain Sanir yang dirahmati Allah. Pandangan yang parsial akan menghasilkan sebuah hasil yang parsial. Pada saat kita melihat sebuah bangunan, sering orang melihat baiknya dari sisi yang dia lihat. Tetapi di dalam komponen lain terkandung sekian banyak. Kalau kita lihat wajah seseorang bisa berkedip, bisa bersenyum, bisa tertawa, ketahuilah dia sebenarnya bergerak dari rangkaian organ tubuh yang di dalamnya ada darah yang mengalir, ada jantung yang berdetak, ada otot yang bergerak, ada tulang yang menyangganya. Itulah, itu satu kesatuan. Demikian halnya pun Allah. Dalam memberikan karunianya kepada manusia, Allah menyebutkan Engkau diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk, kenapa kita melihat dengan pandangan mata yang lurus ke depan? Kenapa kemudian kita mendapatkan sebuah bulu mata yang tidak memanjang sebagaimana uh, rambut, dan banyak hal yang lain yang kita mendapatkan sedemikian kuat akurasi masing-masing? Penciuman kita, pendengaran kita. Dan apapun yang semakin kita renungkan Seperti yang Allah sebutkan Wa la Jika engkau menghitung-hitung atas nikmatku Pastilah, pasti dia agak akan mampu engkau dapatkan hitungan itu Hatta menggunakan satuan hitungan yang mempunyai limited edition Yang mempunyai keakurasian yang begitu detail Tidak akan mampu Begitulah Allah memberikan ketegasan. Oleh karena itu, pada saat Allah menyerukan bahwa "Masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan, sebenarnya dia adalah untuk manusia, untuk manusia." Mari kita renungkan satu bagian dari bagian yang lain. Pada saat seseorang diminta untuk hanya menggantungkan kepada Allah. Bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya, maka kita dapatkan sebuah kehidupan yang begitu merdeka. Karena apa? Dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa tergantung kepada sesuatu yang memang tidak layak dia gantungi. Dari mana dia akan bisa mendapatkan lihat? Pada saat seseorang menerima sebuah bencana gempa. Kita akan dapatkan sebuah pernyataan real suatu hadirin nurani yang secara spontanitas akan melantunkan astagfirullah allah akbar. Dia meminta pertolongan tanpa dia sadari, karena telah tiada kemampuan dirinya untuk membuat atau mencari perlindungan kecuali kepada Allah. Itu secara fitrah, tetapi pada lanjutan berikutnya, dia tentulah menyadari. Bagaimana dia harus melakukan bentuk pencucian, pentabutan itu. Maka kita dapatkan dengan caranya sedemikian integral dan hikmah yang terkandung di dalamnya begitu banyak. Apa itu? as -sholah. Itu bagian dari ibadah. Seseorang ibadah cukup hubungannya kepada Allah. Tetapi tidak berarti dia telah selesai hubungannya kepada manusia. Karenanya kelak di akhirat dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan pertama kali yang disidang yang ditanyakan hak Allah atas hambanya adalah ibadah as -salah. Tetapi terkait dengan persidangan selanjutnya hubungan manusia dengan manusia adalah pertumpahan darah. Disitulah kemudian diharamkan seseorang untuk melakukan penzaliman, pembunuhan atas nyawa orang lain. Sehingga bahasa Al-Quran Rasulullah SAW menegaskan hilangnya nyawa seorang jauh lebih menakutkan, lebih didahsat daripada hancurnya bumi dan seisinya. Itulah bahasa yang mewakili terkait begitu pentingnya menjaga keterkaitan antara hak kepada Allah dan hak sesama manusia. Kalau kita lanjutkan dalam sebuah penjagaan secara totalitas, dia harus melakukan apa? Maka kita lihat, disitulah kemudian muncul interaksi manusia yang dia tidak akan bisa mengambil hak atas orang lain dengan melakukan penindasan. Maka kita dapatkan jual belilah dengan barang yang halal, bukan yang diharamkan. Jual belilah dengan baik, maka kemudian Allah sebutkan Wa ahalallahu al-bay'a wa riba Dihalalkan atas kalian jual beli Tetapi diharamkan riba kalau kita urai di dalamnya akan semakin terkandung berbagai hikmah kebaikan pada saat orang melakukan interaksi jual beli. Di mana disyaratkan di sana harus antaraudin wa ikhtiaran, harus ada kerelaan, harus ada hak orang untuk bisa melakukan pilihan bagi orang yang menjualnya. Dilarang menipu, dilarang mengurangi timbangan, dilarang berspekulasi, dan sekian rangkaian fikih. Muamalah yang menjaga hubungan agar orang tidak terugikan terkait hal itu. Betapa indahnya itu terkait dengan muamalah. Demikian halnya, misalnya seseorang akan melakukan wujud kecintaannya kepada lain jenis untuk melanjutkan keturunan. Dia tidak akan bisa bebas, kecuali harus dengan aturan. Secara naluri, memang manusia akan, dia kecenderungannya akan senang dengan lain jenis. Laki-laki tertarik dengan wanita yang cantik, demikian sebaliknya, sehingga digambarkan oleh Rasulullah: "Engkau nikahi wanita karena empat hal, karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya." dan karena agamanya. Tetapi ketahuilah, dengan agama itulah yang menyelamatkanmu. Karena apa? Kecantikan tatkala sekian puluh tahun, usia sudah tua renta, maka hilanglah kecantikan itu. Pun pula keturunan, hatta bernasab bangsawan, ada batas akhirnya, dia tidak akan terjaga sampai anak atau cucu sekesekian, dia akan luntur Demikian juga materi. Boleh jadi pada saat kita berkenalan mempunyai kemampuan finansial yang tinggi, tetapi dalam kurung waktu tertentu bisa habis dan tiada. Tetapi agama, agama yang di bawah sampai ke liang lahat, sampai dalam pertemuan kelak di yaumil akhir, kelak sampai dipertemukan di alam akhirat. Karena itu nasihat Rasulullah terkait pernikahan agama menjadi acuan. Maka kita dapatkan ternyata begitu indahnya jika seseorang ingin melanjutkan keturunan, membangun sebuah rumah tangga, ada dasar pijakannya, bukan keluar dari stream atau aturan uh, yang sudah ditontohkan, yang dituntunkan. Lihat orang yang kemudian ingin keluar dari kerangka hidup yang sudah digariskan, maka semakin rusaklah Dia bangun kehidupan sesama jenis dia minta pembenaran dengan perlakuan itu yang terjadi apa bukan sebuah kebaikan bukan sebuah sakinah wabadah warahmah. tidak kita jumpai dalam sebuah pemberitaan untuk melakukan klaim kasih sayang, untuk melakukan anak terlahir, kesulitan dia akan mendapatkan rumusan legalitas kebenaran karena dikeluar dari tuntunan. Itu terkait dengan keluarga. Tadi muamalah, Demikian halnya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dalam melakukan kebaikan kepada orang tua, anak atas orang tua. Demikian orang tua kepada anak sebagai kewajibannya untuk mendidik. Untuk mendidik adab dengan baik, maka kita dapatkan tanggung jawab itu, bukan tanggung jawab yang hanya sesaat, bukan. Tatkala Allah memerintahkan, Ya ayuhalladina amanu, ku angfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari adab api neraka. Jadi keluarga dibangun mempunyai orientasi dan tujuan. Apa? Ingin terhindar dari api neraka. Tidak saja anak diperintah oleh orang tua, kemudian orang tua merasa sebagai Orang tua yang mempunyai otoritas, mempunyai kekuasaan, bisa melakukan segalanya. Tidak, tetapi justru yang diperintahkan pertama: jagalah dirimu. Dirimu barulah kemudian akan menjadi teladan atas anak istri. Begitulah indahnya. Di situ kita akan dapatkan sebuah rangkaian hukum dalam keluarga. Tatkala orang sudah meninggal, tidak berarti selesai. Dia ada hukum terkait dengan pewarisan ada hukum yang terkait antara anak dan orang tua maka kita dapatkan demikian integralnya Islam memberikan aturan main secara general, secara holistik bukan saja masalah fikih munakah terkait dengan pernikahan, bukan saja muamalah terkait dengan jual beli hukum jinayah terkait tadi pembunuhan tetapi terkait setelah kehidupan pun dia akan tetap terjaga, adakah tata aturan kehidupan yang selengkap ini? Adakah? Tidak akan ada. Karenanya Al-Quran memberikan sebuah negasan. Al-yawma akmal tulakum dinakum. Telah aku sempurnakan agama Islam ini sebagai din. Kesempurnaan inilah yang menata kehidupan. Sehingga seorang manusia akan melakukan ibadahnya dengan baik, dengan penuh ketenangan, khususnya di Ramadan. Siapa yang tidak mendapatkan pengaruh kedasatan Ramadan. Begitu kegembiraannya ditunggu. Siapa yang tidak terbiasa dengan bangun pagi untuk bersahur. Kenapa? Karena kata Nabi, tasaharu bersahurlah kamu. Karena di sahur itu ada keberkahan. Demikian juga pada saat berbuka. Bersegeralah berbuka. Karena di situ sunnahnya. Maka tidak ada rumusan baru merasa paling kuat sehingga entarlah berbukanya atau merasa paling kuat sahur di awal-awal sehingga akulah yang paling kuat menahan lapar dan dahaga tidak tetapi rasulullah mencontohkan bersekaralah berbuka dan akhirkan sahur betapa rumusan ini telah ada sudah baku dan kita tinggal melakukan untuk melakukan contoh atas yang dilakukan rasulullah SAW yang telah ditinggalkan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat gemainsani yang dirahmati Allah. Dari situlah kita akan semakin mendapatkan sebuah letak keuniversalan Islam. Tetapi seruan Allah tadi tidak berhenti di situ. Setelah masuklah Islam engkau secara kafa ada wasiat atau perintah wala tattabi'u khutwatish syaitan jangan engkau ikuti sepak terjang perilaku syaitan. Karena setan itu lakum aduwu musuh yang nyata. Itu sudah diserukan. Jangankan dalam amaliyah yang umum, dalam amaliyah yang utama kita mau berinteraksi dengan Al-Quran saja, disebutkan, Faida kuriatul Quran billah Jika engkau engkau akan membaca Al-Quran Maka beristiada Bertawudlah Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan Padahal mau berlindung Mau berinteraksi dengan kalam Allah Demikian juga pada saat seseorang Mau berhubungan dengan istrinya Suami dengan istrinya Berlindung dari godaan syaitan Pada saat anak terlahir Doa kita juga doa berlindung Dari godaan syaitan Disitulah Ternyata di tengah kesungguhan kita ingin melakukan Islam dengan kafah secara totalitas memang tidak mudah. Tidak mudah. Maka di tengah kehidupan ini sering kita jumpai. Jangan soalim loh. Jangan berurusan Islam terkait dengan politik. Tidak bisa. Cukuplah engkau beribadah saja. Cukuplah engkau hadir di majelis taklim yang mengingatkan, berdoa, Mengingatkan tentang kematian, tetapi urusan politik hukum tidaklah dengan Islam. Itu salah satu cara pandang sekuler. Nah, itu bagian dari bagaimana Islam digoda oleh setan dari sisi cara pandang kehidupan yang sekuler. Karenanya, kiranya tatkala Allah menyerukan sesuatu, kemudian mengingatkan atas sesuatu, disitulah kemudian kita memberikan sebuah pemanah yang begitu berarti. Ingat tatkala Rasulullah menasihatkan seringlah engkau baca ayat surah yang pendek tetapi kandungannya begitu besar ya dua surah yang berlindung kepada Tuhannya manusia satu surah lagi yang berlindung dari waktu kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbinnas Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, ya. Itu menunjukkan betapa peneguhan sikap jiwa dalam melangkah kehidupan agar tidak tergoda dengan godaan setan mekan bukan yang mudah. Rasulullah menyebelaskan bahwa ketahuilah bahwa setan itu masuk melalui urat nadi dan masuk dalam denyut nadi darah manusia. Karenanya, senantiasalah jaga dengan niat yang benar, selalulah berlindung kepada Allah dari godaan setan. Demikianlah Allah mengatur tatkala engkau diserukan sesuatu, engkau mesti dihadapkan dalam godaannya menggodamu. Karenanya. Rasulullah juga mewasiatkan. Suatu ketika tatkala istri beliau, Ibunda Aisyah ditanya, adakah suatu doa yang sering dibaca oleh Nabi? Beliau menasihatkan dengan sebuah doa, Ya mukallibal kulub, sabit kolbi ala adinik. Wahai yang membolak balikan hati, teguhkanlah hati ini untuk tetap berada agamamu, Ya Allah. Kita bisa lihat dalam realitas kehidupan. Seseorang terlahir dari dunia yang punya kapasitas ilmu, padanya disematkan nama yang terkandung nama yang begitu baik dan berisikan doa, tetapi dalam perjalanannya karena pengaruh ekonomi, karena pengaruh jabatan, karena pengaruh banyak hal dalam perjalanan, justru bukan memperjuangkan Islam, tetapi melemahkan Islam, bahkan kemudian kita dapatkan menjadi penghalang atau penutup atau mengaburkan Islam. Naudzubillah. Karena senantiasa Allah, engkau berdoa. Wahidat yang membolak balikan hati. Teguhkanlah hati ini untuk tetap dalam agamamu. Dan itu adalah dalam realitas kehidupan kita akan dapatkan. Karenanya tetaplah engkau bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah jangan sedikit pun terbesit untuk menyatakan bahwa Islam tidak cukup mengatur kehidupanku tetapi sadarlah engkau yang tidak menyadari bahwa Islam telah secara menyeluruh menyiapkan segala pranata kehidupan baik secara internal secara hubungan engkau kepada Allah yang terhasiakan karena niatnya ataupun yang secara jariah yang nyata yang terukur dengan ukuran-ukuran hukumnya Yang mempunyai implikasi rahmat bagi yang menjalankannya Yang juga mempunyai implikasi madorot bagi yang melanggarnya Disitulah kemudian tatkala disebutkan Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad Kecuali untuk rahmat seluruh alam disebutkan juga wa ma salnaka illa kafatan linas dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia seluruh manusia untuk rahmat seluruh alam ini menunjukkan betapa Islam memang hadir untuk menata kehidupan manusia dan untuk rahmat hidup seluruh alam ini. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin merasakan begitu besar rahmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita dan bahagianya kita beruswah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.